السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه مواله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. Para pemirsa Aswaja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan ini kita berjumpa kembali dalam acara kesayangan kita, yaitu Lentera Hidup. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini pula kita sudah kedatangan tamu kehormatan kita, pakar aswaja kita, yaitu Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Misbahul Munir Khalil MC. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Baik. Para hadirin pemirsa Aswaja TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mulai acara kita dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pak Kiai, akhir-akhir ini sangat marak sekali, khususnya di kalangan warga Nahdiyin, artinya keresahan yang terjadi di masyarakat karena seringkali amaliah-amaliah yang dilakukan oleh warga Nahdiyin itu kerap kali dikatakan bid'ah lah, yang tidak ada di ajaran Nabi, ataupun yang lebih parahnya lagi bagi ya, dikatakan musyrik. Bagaimana bagi yang menjelaskan hal itu? Baik, ini harus fokus kita pembicaraan hari ini ya. Dan saya ingin bertanya, kira-kira permasalahan apa yang paling penting untuk dibahas dalam kesempatan hari ini? Kan sering kita membicarakan masalah tawassul, ada juga masalah tabarru. Kira-kira fokus apa ya? Setiap kali warga Nahdiyin mengadakan perkumpulan, pastilah di situ diawali dengan tawassul. Seperti kata-kata ila hadratin Nabi Mustafa wa ala ali wa ashabi dan lain sebagainya. Nah, tawassul ini kerap kali menjadi persoalan. Sedangkan itu sudah menjadi tradisi yang sudah mendarah daging di kalangan kita, kaum Nahdiyin ini. Bagaimana? Baik. Jadi perlu diketahui, yang pertama, kalimat tawassul ini artinya menjadikan wasilah, menjadikan perantaraan, baik itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara Rasulullah, melalui perantaraan para sahabat, melalui perantaraan orang soleh, melalui perantaraan aulia atau para wali. Itu namanya bertawassul, berdoa kepada Allah tapi tidak langsung kepada Allah, melalui tawassul. Jadi menjadikan perantara mereka itu agar kita lebih diterima hajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis itu memang ada redaksi hadis. Jadi satu contoh, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad qaddafat hilati adrikni ya Rasulullah. Jadi kalimat adrikni ya Rasulullah artinya tolonglah kami ya Rasulullah. Jadi kalimat adrikni ya Rasulullah ini tawassul ini. Dan juga kalimat-kalimat yang lain. Satu contoh, ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Itu juga tawassul. Ya Rabbi, wahai Tuhan kami, bil Mustafa, dengan sebab barokah Nabi al-Mustafa yang terpilih. Anu gitu kan? Balil maqasidana, sampaikan maksud kami, keinginan kami, tujuan kami, ya Allah, kami punya keinginan ini, keinginan ini, keinginan ini, hajat ini, hajat ini, dengan barokah Nabi Muhammad. Lah ini namanya tawassul. Termasuk juga tawassul dengan para sahabat. Ilahi salimil umma minal afa tiwan ni umma wa min hammi wa min umma bi ahlil badri ya Allah. Itu namanya tawassul. Mohon kepada Allah selamatkan umat dari segala mara bahaya, dari segala bencana, dengan bi ahlil badri ya Allah, dengan barokah ahli badar
dengan barokah sahabat Badar. Ini namanya tawassul. Lah, hal semacam ini pada hakikatnya diperbolehkan di dalam agama Islam dan diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira demikian. Baik, baik. Artinya apa yang dilakukan oleh kaum Mahdiin pada umumnya atau pada khususnya itu berdasar sebenarnya. Yang menjadi persoalan adalah mereka kaum Mahdiin mungkin tidak tahu, sehingga ketika mendapatkan tantangan semacam itu mereka seakan-akan goyah gitu. Goyah begitu. Baik. Baik, inilah gunanya kita diskusi semacam ini. Jadi memang ada kontroversi. Kontroversi ini sudah lama terjadi, namun tetap harus diulang-ulang, dimantapkan kepada warga Nahdliyin, khususnya pengawal Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Asy'ariyah dan Maturidiyah. Jadi kalimat ini adalah menjadi ciri khas, amalia ini menjadi ciri khas kita. Dalam memohon kepada Allah, kita selalu mengatakan adrikni ya Rasulullah, dan kalimat-kalimat semisal itu. Jadi menurut versi kita tidak ada kalimat tolong wahai, tolonglah aku wahai ya Rasulullah. Maksudnya dengan didoakan kepada Allah tentunya. Betul. Kalimat adrikni ya Rasulullah ini diamalkan oleh kita. Mayoritas kaum muslimin sejak generasi sahabat hingga kini, bacaan ini adalah benar dan tidak syirik. Karena ada yang mengatakan Rasulullah kalau sudah mati kok masih dipinta-pinta tolong. Betul, baik. Karena memang ada satu ungkapan, kenapa sih kita masih mau bertawassul kepada orang yang sudah meninggal, sedangkan yang hidup ada, kata gitu. Ini juga menjadi persoalan bagi kita. Baik. Jadi memang kita lihat ada ulama yang awalnya mengatakan ini tidak boleh. Cuma satu, yakni Ibnu Taimiyah abad ke-8 dan dilanjutkan oleh pengikut-pengikutnya, yakni kaum Wahabi dan Salafi hari ini mengatakan yang abad ke-12 Hijriah ini. Redaksi tersebut kalimat adrikni ya Rasulullah itu tidak benar katanya. Syirik akbar itu. Murtad. Bahaya ini kan. Jadi yang suka tawassul itu dibilang murtad. Ngeri ini. Dan masuk neraka lagi. Lah, kalimat-kalimat begini nih barangkali seyogianya tidak muncul di hadapan kita, padahal itu menjadi amalia kita dan dalilnya kuat ini, Ustaz. Saya kira demikian itu. Baik-baik, artinya perbedaan itu memang ada. Ya. Artinya selama perbedaan itu tidak mengarah kepada hal-hal yang sifatnya bertentangan dengan agama, saya kira tidak perlu seharusnya, Pak. Ya, betul. Artinya tidak usah. Jadi kira mengkafirkan dan sebagainya. Kalimat itu dijaga. Kalau Anda mau doa kepada Allah umpamanya, doa kepada Allah, silahkan. Saya enggak pakai tawasul-tawasulan lah, enggak usah pakai perantaran nabi, enggak usah pakai perantaran sahabat, enggak usah perantaran para wali, cukup langsung kepada Allah. Monggo, silahkan. Enggak ada masalah kok ya. Jadi cuma ketika ada orang berdoa, ya Rasulullah, adrikni ya Rasulullah, tolonglah kami ya Rasulullah. Maka itu saya kira jangan dipersoalkan. Karena bagaimanapun juga, ini menurut ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah diperbolehkan. Bahkan ini salah satu media agar doa kita lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah satu golongan yang lebih mengutamakan kebersamaan daripada perpecahan. Ya, saya kira demikian. Dalam hal ini sampai di situ dulu, Pak. Baik. Baik. Baik, pemirsa, acara kami lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa Suara TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan kembali bincang-bincang kita dengan pakar aswaja kita Al-Mukarram Kiai Haji Isbahul Munir Khalil dari PBNU. Baik, Pak Kiai, kita lanjutkan kembali tentang persoalan hadis yang menjelaskan bahwa tawassul dengan kata-kata redaksi
hadis mengatakan adrikni ya Rasulullah. Ini perlu dijelaskan, apa benar ini? Gimana itu hadisnya itu? Baik, jadi saya memang pernah menemukan sebelum saya menjelaskan soal ini, Pak Ustaz. Baik, baik. Ada di dalam kitab namanya Kaifa Nafhamu Tauhid. Jadi kitabnya, ini siapa itu kok? Kitab saya... ini biasanya kita dipakai oleh kalangan Salafi Wahab. Oh begitu, karena memang kalau di pesantren kayaknya jangan dipakai. Ya. Pakai. Baik, jadi ada keterangan di dalam kitab Kaifa Nafhamu Tauhid halaman 16 itu disebutkan Abu Jahal wa Abu Lahab wa man ala dinihim minal musyrikina kanu yu'minuna billahi wa yuhiduna fir rububiyyah khaliqan wa raziqan. Jadi katanya mereka Abu Jahal, Abu Lahab itu dan CS lah. Betul. Yang sesama dengan dia. Itu apa katanya? Kanu yu'minuna billah. Dia dianggap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam soal rububiyah. Pengakuan bahwasanya Rabbunallah adalah Allah. Sama-sama mengaku katanya. Tapi ini dipersoalkan sebenarnya. Betul. Tapi redaksinya selanjutnya mengatakan, ajib wal gharib. Ayyakuna Abu Jahal wa Abu Lahab akthar tauhidan lillahi wa akhlas imanan bihi minal muslimin alladhina yatawassaluna bil awliya was salihin. Jadi aneh katanya. Justru Abu Jahal, Abu Lahab itu lebih banyak tauhidnya, lebih murni tauhidnya, lebih bersih tauhidnya daripada orang muslim. Ya seperti ustaz ini yang suka tawassul ini. Ya. Minal muslimin alladhina yatawassaluna bil awliya katanya. Sampeyan enggak suka tawasul kepada para wali kan? Minimal Pak Yai malam setiap malam Jumat itu minim sekali. Katanya saya. Kitab ini Anda yang suka tawasul itu lebih musyrik daripada Abu Jahal. Kok andaikan saya tidak berdasarkan kitab, barangkali dikatakan, oh ini tuduhan asumsi enggak benar. Lah ini parah Pak. Sudah ditulis semacam itu. Jadi orang yang bertawasul kepada Nabi, kepada para wali dianggap lebih parah musyriknya daripada Abu Jahal dan Abu Lahab. Berat kan? Nah, karena itu harus ada penjelasan. Jangan sampai kitab ini berkeliaran begitu saja, kemudian meracuni, akhirnya kita meninggalkan tradisi salaf para ulama. Betul. Dan ini penting. Tadi Ustaz tanya, kira-kira hadisnya apa, di mana? Barangkali perlu saya akan jelaskan satu persatu terkait dengan kalimat adrikni ya Rasulullah. Dan itu yang sering kita baca masalahnya. Setiap ya. Kali kita istighosah mesti ya. Ada kalimat itu ya. Ya Rasulullah. Ya, adrikni ya Rasulullah atau juga redaksi-redaksi yang lain. Betul. Saya sudah saya sampaikan tadi beberapa redaksi tawassul. Jadi artinya tawassul itu memohon kepada Allah melewati perantara. Dan ini diperbolehkan. Satu contoh. Yang pertama saya jelaskan redaksi ini berdasarkan hadis Rasulullah diamalkan juga para sahabat dan ulama salaf. Dan ini diantaranya yang bisa saya sampaikan di dalam kesempatan ini adalah hadis Utsman bin Hunayf. Utsman bin Hunayf. Ya, sahabat saya. Ya. Di dalam kitab Musnad Al Imam Ahmad bin Hanbal disebutkan demikian, yakni Al Juzus Sadis wal Isyrun halaman 478. Itu disebutkan bahwasanya pernah satu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh orang yang sakit mata. Jadi sakit mata. Akhirnya sampai kepada Nabi. Faqal ud'u Allah ayu'afiyani katanya. Si tamu tersebut, si tamu tadi. Nabi, saya sakit mata nih. Terus ud'u Allah ayu'afiyani. Tolong doain dong supaya saya sembuh, enggak sakit mata. Qala in syi'ta da'utu laka wa in syi'ta akhartu dhak fa huwa khair. Faqala udahu, doakan Nabi, doakan, bantu saya. Udah doa sendiri kamu. Famarahu ayyatu wadu. Wudu sana. Fa yusina wudu'ahu. Ya wudu yang benar. Wa yusalli rak'atain, salat dua rakaat. Wa yad'u bi hadza du'a. Dan dia doa dengan doa ini. Yang diajarkan Rasulullah. Yang diajarkan Rasulullah. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabika Muhammadin Nabi Rahmah. Ya Muhammad. Nabi Muhammad tidak ada di situ. Dia doa sendirian. Ya Muhammad, memanggil Nabi Muhammad. Inni tawajjahtu bika ila Rabbi
bihajati hadihi. Saya menghadap kepadamu ya Muhammad. Saya punya hajat ini, mata saya buta, sakit saya. Akhirnya apa? Dikabulkan oleh Allah. Ya Muhammad, sembuh. Ini saudara-saudara sekalian, di dalam kitab apa itu? Di dalam kitab Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Ini yang pertama. Jadi ini salah satu hadis yang bisa saya sampaikan di dalam majelis ini terkait bagaimana orang itu bertawassul. Artinya bertawassul menjadikan Nabi Muhammad sebagai wasilah. Dan ini diamalkan. Nah, kalau ada yang mengatakan, ini kan di zaman Nabi, Nabi masih hidup, ya bolehlah. Kalau Nabi sudah wafat, kok dipinta-pinta gitu. Ada yang begitu, Ustaz? Ada. Banyak kali seperti itu. Malah sebaiknya kita bertawassul dengan yang hidup. Kan? Tapi gitu, Pak. Ya? Baik. Bagaimana itu? Buat kita ini, yang hidup, yang mati, sama-sama tidak memberi manfaat dan mudarat. Ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Jadi buat kita, yang hidup, yang mati, tidak bisa memberi manfaat dan mudarat. Kullun minallah. Hakikatnya. Adapun kita bertawassul, itu bukan urusan apa, karena diperintah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sanad hadis Utsman bin Hunayf di atas yang saya sampaikan tadi sahih, diriwayatkan oleh banyak ulama, antara lain Ahmad bin Hanbal, Abad bin Humaid, ada lagi diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, diriwayatkan oleh An-Nasa'i, diriwayatkan oleh Ibnu As-Sunni, dan juga para ulama yang lain termasuk Ibnu Majah dan lain-lain sebagainya. Karena itu penting dipahami oleh kaum muslimin, khususnya warga Nahdlatul Ulama di Indonesia. Mengamalkan tawassul itu sudah dikawal dengan hadis dan disimpulkan oleh para ulama boleh. Sehingga kalau kita tawassul kan, betul. Termasuk juga pengurus besar Nahdlatul Ulama mengeluarkan panduan istighosah yang di dalamnya itu ada kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qad daqat hilati, adrikni ya Rasulullah. Aku sudah enggak punya kemampuan, sudah sempit ini, sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Adrikni ya Rasulullah, tolong kami ya Rasulullah. Ini namanya apa? Tawassul. Artinya para pemirsa Aswaja TV, para kaum nahdiyin khususnya, kita tidak perlu ragu-ragu lagi, bimbang, yeah. Resah dengan berbagai macam statement di luar bahwasanya apa yang kita lakukan itu nyata-nyata sudah berdasar atau bahkan memang sudah dilakukan di masa Nabi. Iya, kan sudah saya sampaikan tadi. Baik, saya urut saja, Bu Ustaz, ya. Jadi di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah saya sampaikan. Betul. Dan ini diriwayatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, panutan kaum orang-orang yang tidak mau tawassul ini, di dalam kaidah jalilah fit tawassul wal wasilah. Itu hadis tadi ditampilkan. Jadi satu contoh disebutkan, idhab, katanya Nabi, idhab, pergi sana kamu, doa sendiri ya, fatawadda wa salli rakatain, sama redaksinya. Betul. Sumakul Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabi Muhammadin nabiyir rahmah ya Muhammad. Coba, di mana kitab ini saya dapatkan? Di dalam kitab Qaidah Jalilah fit Tawassul wal Wasilah, dikarang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yang mana beliau ini dikenal tidak mau tawassul, tapi di dalam kitabnya dicantumkan hadis ini. Ini kan jadi luar biasa. Jadi aneh menurut pendengaran saya, tapi ini nyata. Dan Anda bisa lihat di dalam halaman 156. Artinya memang ada kitab yang dikarang oleh Ibnu Taimiyah yang menjelaskan, baik, dan sekaligus membolehkan tentang ya, tawassul tersebut. Ya. Jadi bahkan kalau ada yang mengatakan hadis Utsman bin Hunayf ini dhaif dan lain sebagainya, barangkali yang mengatakan dhaif ini juga dipertanyakan. Siapa yang ngomong? Betul-betul. Baik, ya. Perbincangan kita semakin menarik sekaligus menambah wawasan bagi saya pribadi khususnya dan kepada para pemirsa Aswaja TV, kaum nahdiyin pada umumnya, bahwasanya kebiasaan kita yang sudah
berabad-abad lamanya berjalan di negara kita ini adalah satu kebiasaan yang baik dan itu pernah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, nanti insya Allah akan saya sampaikan Ustaz setelah Nabi, sahabat, sahabat, sahabat dan juga para ulama setelahnya. Baik, pemirsa, kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Baik pemirsa Aswaja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita semakin menarik dan semakin menambah wawasan kepada kita sekalian tentang keaswajaan kita, keenuan kita di negara Republik Indonesia ini. Namun sebelum bincang-bincang kita ini dilanjutkan, kami persilahkan Pak Yeh minum dulu biar tidak terlalu tegang, Pak Yeh. Ya, terima kasih. Jadi begini, bismillahirrahmanirrahim. Pada intinya pengamalan hadis yang tadi itu bukan hanya di zaman Rasulullah SAW. Jadi hadis Utsman bin Hunayf juga diamalkan pada masa sahabat. Itu Anda bisa lihat di dalam kitab Al-Mu'jam Shaghir Al-Tabrani halaman 183. Itu sebagai pertanda bahwasanya tawassul itu tidak hanya di zaman Rasulullah. Di zaman Rasul, setelah wafat pun juga bisa berlanjut. Ya, kan suka-suka ada yang ngomong begini. Betul. Nih. Ya, hadis tadi itu kan Rasulullah lagi hidup. Betul, betul. Jadi kalau minta kepada orang hidup, enggak apa-apa. Ini perlu dicatat. Minta kepada siapapun hakikatnya enggak boleh. Ya, kita minta kepada Allah yang menyembuhkan, bukan dokter kan gitu kan? Betul, betul, betul. Yang bikin mati ya bukan senjata, itu keyakinan kita loh. Jadi dari soal ini harus menjadi dasar kita, baik yang hidup atau yang mati juga tidak bisa memberi manfaat. Dalam hal ini bukan hanya sekedar logika, para sahabat juga mengamalkan. Baik Pak Kiai, kita lanjut yang Pak Yai jelaskan barusan tentang hadis tentang ini. Ya baik, itu yang pada intinya saya ingin menegaskan bahwasanya doa yang mengandung tawassul ya Muhammad ternyata diamalkan pada masa sahabat sesudah wafatnya Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini hadis ini dinilai sahih oleh Al-Imam Tabrani. Itu di dalam kitab Al-Mu'jam Shaghir. Dan juga harus dipahami juga, jangan sampai kita menimbulkan doa yang mengandung kalimat tawassul ya Muhammad atau ya Rasulullah itu musyrik. Jangan, hati-hati. Kalimat musyrik itu jangan sampai gampang-gampang dihantamkan kepada kita. Nanti kembali, nanti kalimat itu kembali kepada yang mengucapkan. Doa yang mengandung tawassul ya Muhammad ternyata juga diamalkan pada masa ulama salaf. Maksudnya ulama salaf itu tabi'in, muridnya sahabat, muridnya Nabi, muridnya sahabat. Jadi tabi'in itu muridnya sahabat. Sesudah generasi sahabat dan tidak dianggap sebagai perbuatan syirik. Di dalam kitab apa itu? Di dalam kitab Kitabu Mujabid Da'wah, karangan Abi Bakar Abdullah bin Muhammad bin Ubaid bin Sufyan Al-Ma'ruf yang terkenal dengan Ibn Abi Dunya. Dan ini luar biasa. Ini adalah fakta. Anda bisa dilihat halaman 85 di dalam kitab Kitabu Mujibud Da'wah. Artinya apa? Pernah satu ketika ada seseorang datang sakit perut. Ini ceritanya, Ustaz. Aku sakit perut ini. Terus gak sembuh-sembuh. Oh iya. Doa kamu sama, doa sama. Akhirnya orang ini doa. Allah, Allah, Allah katanya. Rabbi la usyriku bihi ahadan. Allahumma inni atawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi rahmat. Ya Muhammad, inni atawajjahu bika ila Rabbi, ila Rabbika wa Rabbi ayyarhamani mimma bi. Dengan barokah Nabi Muhammad, dengan barokah kau ya Nabi Muhammad, mohonkan kepada Tuhanmu dan Tuhanku juga agar saya disembuhkan. Coba, Nabi Muhammad sudah wafat ini, Pak Ustaz, sudah wafat ini. Sudah wafat. Ini zamannya tabi'in di dalam kitab kita Mujibud Da'wah. Apa yang terjadi? Sembuh.
sembuh. Lah ini yang dilupakan oleh kita. Kita sok-sokan sih. Kalau sakit langsung ke dokter aja. Dokter enggak apa-apa. Tidak ada masalah, masalah ini yang menjadi masalah ketika kita kena virus yang mengatakan bahwasanya tawassul itu wah, jangan diamalkan langsung kepada Allah itu musyrik katanya. Siapa yang bilang musyrik? Nabi Muhammad menganjurkan kok. Betul, betul. Jadi Anda cari sendiri kitabnya, namanya Kitabu Mujibud Da'wah. Kitabu Mujibud Da'wah halaman 85. Anda cari. Artinya bahwasanya memang ada perintah kita untuk bertawassul. Salah satunya seperti itu. Baik, menurut keterangan barusan atau dalam kitab yang lain, Pak, bagi. Lah ini Ibnu Taimiyah. Jadi Ibnu Taimiyah ini di satu sisi dia boleh menganjurkan tawassul. Saya dapatkan di dalam kitab Qaidah Jalilah fi Tawassul wal Wasilah yang biasanya kan Ibnu Taimiyah dipakai untuk dasar. Oh, Ibnu Taimiyah imam kami tidak membolehkan tawassul. Boleh tawassul, Pak. Katanya beliau. Ya. Di dalam kitab apa? Kitab Qaidah Jalilah fi Tawassul Taklif Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Halaman 146. Anda lihat. Jadi Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa doa yang mengandung tawassul ya Muhammad ternyata diamalkan pada masa ulama salaf atau tabi'in sesudah generasi sahabat dan tidak dianggap syirik. Cuman ini kok kayaknya ditutup-tutupi kayaknya, ditutup-tutupi sehingga kesannya itu Ibnu Taimiyah tidak suka, kesannya seperti itu. Nah inilah para jemaah sekalian kaum muslimin, mari dalam soal ini kita harus mempunyai sebuah keyakinan. Kita mendapatkan ilmu itu harus mendapatkan dari ulama-ulama yang terpercaya. Di Nahdlatul Ulama itu khususnya kita paham Ahlus Sunnah wal Jama'ah Nahdiyah. Itu ada ADART yang mengatakan kita ini berpaham madzhabul arba'ah. Ahlus Sunnah wal Jama'ah dalam fikih ikut madzhabul arba'ah. Artinya memahami Al-Quran dan Hadis melalui paradigma madhab. Dan ternyata para madhab yang empat itu memperbolehkan adanya tawassul. Di dalam kitab Al-Musannaf itu lil Imam Al-Hafidh Abi Bakr Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim Ibn Abi Syaibah juz yang ke-11 Al-Hadi Asyar halaman 118. Sengaja saya hafalkan ini, Ustaz. Iya, takut ditanya ini. Ya, kalau ditanya harus kira. Kiai kalau enggak bisa jawab bagaimana? Iya. Jadi seorang sahabat datang ke makam Nabi. Sahabat makam kedatang makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata begini, "Ya Rasulullah," katanya, "Istaskili ummatik fa innahum qad halaku." Datang ke makam Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, istaskil ummatik. Tolong ya Rasulullah, umatmu ini kelaparan. Berilah hujan." Coba. Akhirnya apa? Orang tadi ketiduran. Kalau cerita ini hanya cerita menemukan di komik-komik, saya enggak cerita lah. Masa kiai berdasarkan komik sih? Kitab apa itu namanya? Kitab Al-Musannaf. Halaman 118. Diceritakan. Bagaimana ini ya Nabi Muhammad? Kelaparan. Padahal Rasulullah sudah wafat. Sudah wafat. Berarti datang ke Madinah. Datang ke Madinah ke kuburan Rasulullah. Bagaimana Nabi umatmu ini bisa mati nih kalau tidak ada turun hujan? Akhirnya mimpi orang laki ini. Mimpi didatangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Hei, orang laki, isti Umar. Datang kamu ke Sayyidina Umar ini nanti ya. Faqir salam." Ucapkan salam kepada dia. "Wa akhbirhu annakum maskiyun." Bilangin kepada Sayyidina Umar, "Kamu kelaparan, kamu butuh ini, sampaikan." "Ya Allah ya Rasulullah." Akhirnya apa? Diceritakan kepada Sayyidina Umar, "Fabaka Umar." Sayyidina Umar menangis. Ini barokah apa? Barokah bertawassul kepada Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini diantara biar kita tambah yakin ternyata kitabnya bukan satu, banyak. Baik. Ternyata memang ketika
kita mau benar-benar belajar tentang persoalan mali ahlus sunnah ini, banyak dasarnya. Baik. Baik Pak Kiai, kita lanjutkan kembali perbincangan ini setelah yang satu ini. Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kembali perbincangan kita yang sempat terputus sebentar ini karena yang lewat. Baik Pak Kiai, rupa-rupanya Pak Kiai ini banyak kitabnya ini, bisa bagi-bagi ilmu dong kepada para pemirsa Arwaja TV khususnya dan kaum Nahdiin pada umumnya yang ada di negara kita Indonesia tercinta ini. Baik, sebenarnya masalah ini sudah final sebenarnya Pak Ustaz ya. Tapi barangkali tidak ada salahnya apabila kita menambah pengetahuan. Jadi kitabnya tidak satu. Di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah itu dikatakan istighosah model begini nih. Istighosah sahabat dengan Nabi pada masa Khalifah Umar. Dinilai sahih oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir. Ahli tafsir ya. Ya. Beliau mengatakan bahwasanya hadis ini wa hadza isnadun sahih di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah halaman 73 juz yang ke-10. Artinya kegiatan warga NU seperti mengadakan istighosah, tahlilan itu berdasar semuanya Pak Kiai. Iya, ini di antaranya ini. Kemudian aja lagi di dalam kitab Fathul Bari juz 2 halaman 572. Memang sengaja kalau saya pengajian ini pakai kitab gitu. Sehingga orang pada tahu bahwasanya apa yang saya sampaikan ini bukan berdasarkan asumsi gitu. Artinya masyarakat juga biar baca juga. Baca sendiri, baca di rumah masing-masing. Fathul Bari, juz 2, halaman 572. Yang intinya sahabat Nabi beristighosah pada masa Khulafaur Rasyidin. Kemudian juga di dalam kitab Al-Isabah. Fi Tamyizis Sahabah. Istighosah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada masa Khalifah Umar dinilai sahih oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Artinya benar adanya, dilakukan di masa itu, Pak. Iya. Jadi ini menguatkan. Jadi kalau ada sebagian yang mengatakan ini dhaif, nanti akan saya jelaskan. Termasuk juga sahabat Nabi beristighosah ketika kakinya mati rasa di dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Al-Adabul Mufrad ini adalah karangan Al-Imam Al-Hafidz Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Jadi termasuk salah satu karangan Imam Bukhari yang tidak termaktub di dalam kitab Sahih Bukhari. Ada kitab tersendiri namanya Al-Adabul Mufrad. Al-Adabul Mufrad. Di situ babu ma yaqulu rajul idza khadirat rijluhu. Bagaimana? Di sana disebutkan ada seorang laki-laki kakinya itu apa? Mati rasa. Tidak bisa bergerak. Rematik kayak gitu. Bukan hanya rematik, parah itu. Parah. Hampir setruk. Jadi akhirnya apa? Akhirnya datang kepada seorang laki-laki tersebut, datang kepada Abdurrahman bin Sa'ad. Sini sini. Ada apa? Sini. Kamu ingin sembuh ya? Ya sini. Panggil orang yang paling kamu cintai. Lalu Ibnu Umar berkata, ya Muhammad katanya. Karena yang paling dicintai. Yang paling dicintai adalah Nabi Muhammad. Ya Muhammad, aku sakit, sembuhkan. Luar biasa. Tidak mengatakan ya Allah kok. Nah ini kalau orang yang enggak mengerti, minta kepada Nabi Muhammad, ini kan sudah wafat ini. Musyrik. Enggak, diamalkan kok. Dan ini para jemaah sekalian, di dalam kitab Amalul Yaum wal Lailah juga disebutkan demikian. Babu ma yaqulu idza kharat rajulu. Kalau kita kira-kira kaki kita ada penyakit dan lain sebagainya, panggil orang yang paling kamu cintai. Demikian diajarkan. Yang dipanggil apa? Ya Muhammad. Ya Muhammad. Dan inilah yang menjadi amalan kita. Dan saya katakan, ini sebenarnya rahasia. Jangan bilang-bilang ke siapa Ustaz. Ya saya bilang,
inilah kekuatan daripada Nahdlatul Ulama. Dan kekuatan umat Islam sejatinya ketika mereka itu tidak melupakan tawassul. Tawassul. Tawassul ini bagian daripada cara agar sekiranya doa kita mudah diterima oleh Allah. Walaupun ada yang mengatakan bahwasanya ya disamakan dengan kita mau datang ke presiden katanya. Kalau langsung datang, ini masuk akal juga sih. Langsung datang sendiri ya susah lah, namanya presiden harus lewat ini, harus bertawassul, harus pintu ini kan gitu katanya. Tapi ada yang mengatakan itu kan presiden, Allah kan tidak serepot itu. Ini persoalan bukan seperti itu ya. Persoalannya karena diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, diamalkan oleh para sahabat, dan kitabnya sudah saya satu persatu saya jelaskan. Termasuk di dalam kitab Musnad Ibnul Ja'ad. Sama seperti halaman 917, cari sendiri kitabnya. Menjelaskan tentang yang menjelaskan bahwasanya salah seseorang yang bertawassul ketika dia itu punya penyakit. Ya. Abdurrahman bin Sa'd berkata, kaki Ibnu Umar mati rasa. Tidak dapat digerakkan maksudnya. Aku berkata, kenapa dengan kaki Anda? Beliau menjawab, ini orangnya berkumpul katanya. Maksudnya, tidak sakit lah. Aku berkata, panggil orang yang paling kamu cintai. Lalu Ibnu Umar berkata, ya Muhammad. Maka kakinya sembuh. Kamu sahabat. Kakinya sembuh. Ini yang kita lakukan. Dan doa macam begini nih tidak dilarang. Sekali lagi, mulai tadi saya berbicara seakan-akan mengulang-ulang. Tidak, ini kitabnya saja yang berbeda-beda. Yang pada intinya ada di dalam juga kitab Al-Kalimut Thayyib. Ini karangan daripada Syekhul Islam Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim Ibnu Taimiyah Al-Harani, yang dikenal dengan Ibnu Taimiyah. Di dalam halaman 173 disebutkan, termasuk salah satu yang ditampilkan adalah hadis yang berkaitan dengan tawassul tadi. Ketika ada orang yang sakit kakinya, faqala lahu rajulun udkur ahabban nas ilaik. Jadi Abdullah bin Umar ketika kakinya itu mati rasa sakit, Abdullah bin Umar, sebut siapa yang kamu cintai. Langsung memanggil, ya Muhammad. Ini ditampilkan hadis ini di dalam kitab Al-Kalimut Thayyib. Bagaimana? Kalau sudah pimpinan orang yang katanya enggak mau tawassul saja, Al-Kalimut Thayyib itu karangan Ibnu Taimiyah. Boleh katanya Ibnu Taimiyah. Artinya bahwasanya di dalam kitab yang menjadi panutan dan rujukan Wahabi sendiri menjelaskan bahwa bahwasanya membolehkan bertawassul. Ya, seperti begini Ustaz. Saya sebenarnya menganggap ini persoalan yang sudah selesai. Dan kalau kaum Nahdiyin ini sudah mengamalkan, sudah menikmatilah. Jadi tidak mempersoalkan boleh dan tidak boleh. Sudah jauh ketinggalan itu. Kita kembali ke belakang kayaknya, Pak. Sepertinya itu sudah lama. Tetapi penting ya. Namanya TV macam begini ini jarang jelasin. Ada TV sebelah kira-kira ngomongnya ya bid'ah-bid'ah melulu. Tawassul bid'ah katanya. Padahal hadisnya begitu banyak yang mengatakan boleh. Termasuk di dalam kitab Gharibul Hadis halaman 674. Sama. Redaksinya sama. Yang membolehkan tentang tawassul tersebut baik. Iya. Kalau ada yang mengatakan lo itu di dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Albani mendhaifkan katanya, dhaif katanya. Asar ini dhaif karena ada Abu Ishaq yang mudallis. Ini kaitannya dengan ilmu mustalahul hadis ya. Singkat saja. Kalau memang Abu Ishaq dianggap mudallis, hadis tadlis tersebut menjadi hilang karena asar tersebut juga diriwayatkan oleh Imam Syu'bah dari Abu Ishaq. Lah Ustaz enggak paham enggak apa-apa. Tapi yang penting Anda lihat di dalam kitab Mas'alatut Tasmiyah lil Imam Al-Hafidz Abdul Fadl Muhammad bin Thahir Al-Maqdisi halaman 407. Itu disebutkan demikian. Jadi kalau umpamanya yang mendhaifkan asal Ibnu Umar tersebut karena Abu Ishaq yang mudallis meriwayatkan secara mu'an'an, maka hadis yang tadlis tersebut akan menjadi hilang karena asar tersebut juga diriwayatkan oleh Imam Syu'bah dari Abu Ishaq. Baik Pak Yai.
kita tahan dulu penjelasan baik panjenengan tentang persoalan hadis tadlis tadi. Iya. Baik Mursa, acara kita lanjutkan setelah yang satu ini. Pemirsa Aswaja TV yang dirahmati Allah Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali bincang-bincang kita tentang Aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah ini. Baik Pak Kiai, kayaknya dari tadi ini tegang terus bicara kita persoalan pertentangan para ahli hadis nih Pak ya. Monggo disilahkan minum dulu Pak ya biar tidak tegang Pak ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebenarnya yang mendhaifkan itu, ini gara-gara minum saya jadi tenang. Lebih ya, lebih rileks ya. Kalau ada yang mengatakan ini Syekh Albani itu mendhaifkan, biasanya orang sebelah ini, orang Wahabi, ya muhaddisnya Albani terus. Seakan-akan kalau enggak disahihkan Albani bukan hadis yang benar itu. Anda lihat Syekh Albani mendhaifkan asar Ibnu Umar yang berisi tentang tawassul. Betul. Ya. Karena ada Abu Ishaq yang mudallis katanya. Jadi beliau itu meriwayatkan hadis tersebut secara mu'annal. Tetapi ingat, di dalam kitab An-Nakat ala kitab Ibn Salah lil Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani disebutkan, qala kafaitukum tadlis thalatha al-A'mas wa Abu Ishaq wa Qatada. Tadlis tersebut menjadi hilang karena asar tersebut juga diriwayatkan oleh Imam Syu'bah dari Abu Ishaq. Sehingga tidak menjadi mudallis lagi. Saya kira demikian. Ini sebenarnya saya tidak penting untuk menjelaskan di dalam forum yang ini kelihatan jelimet harus mengerti benar soal ini. Tetapi paling tidak saya menampilkan di dalam kitab An-Nakat ala kitab Ibn Salah disebutkan tidak menjadi mudallis, tidak menjadi dhaif. Artinya begini Pak Kiai, bahwasanya aktivitas kegiatan rutinitas yang dilakukan oleh warga Nahdiyin itu dasarnya ada, sekalipun ada yang menentang, akan tetapi yang menentang itu bisa dikalahkan oleh yang membolehkan. Ya, iya itu. Inilah tradisi kita. Saya yakin tradisi yang diamalkan oleh mayoritas umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ini terjaga dari kesesatan. Ya. Karena Rasulullah sudah mengatakan begini, alaikum bil jamaah. Dalam sebuah hadis juga demikian. Umatku la tajtami ummati ala dhalalah. Betul. Umatku tidak akan bersatu di dalam kesesatan, bersepakat di dalam kesesatan. Jadi masalah tawassul itu sudah diamalkan oleh para ulama di mana-mana. Bah, jadi aneh kalau tawassul itu menjadi sesat. Apalagi di dalam majelis ini sudah saya sampaikan bahwasanya yang mengatakan dhaif itu salah itu aja. Dan itu saja dan itu salah. Yang ngomong salah ini bukan saya loh ya, Ustaz. Betul. Saya ini siapa? Abdaif ini saya al-faqir, ilmunya seberapa sih? Saya selalu mengatakan beliau yang mengatakan dhaif itu salah. Di dalam kitab Syarah Ilal Hadis disebutkan Abu Abdullah Mustafa bin Al-Adawi ulama Wahabi menegaskan bahwa riwayat Imam Syu'bah dari Abi Ishaq As-Sabai As-Sabi'i yang dikenal perawi mudallis dapat menyelamatkan hadisnya dari kodaifan sebab mana. Jadi intinya apa? Yang mengatakan itu hadis dhaif karena mudallis itu hilang karena ada riwayat yang lain yang menjelaskan. Baik Pak Kiai, ini persoalan hadis barusanmu kayaknya agak jelimet kepada saya khususnya, mungkin para jamaah yang lain juga demikian Pak Kiai. Mungkin ada cerita-cerita yang singkat yang bisa memperjelas semacam itu tentang hadis. Baik. Saya harus hati-hati dalam soal ini karena akan menjadi dasar amaliyah kita. Betul. Di dalam kitab At-Tadhkirah Tadhkiratul Huffaz ya, lil Imam Abu Abdullah Syamsuddin Muhammad Adz-Dzahabi itu ada cerita begini. Kana Ibnu Mukri yaqul. Jadi ada seorang ulama namanya Ibnu Mukri. Kuntu ana wa Tabrani wa Abu Syekh. Para imam al-hadis yaitu al-Imam Tabrani, al-Imam Abu Syekh mengatakan begini. Saya berkumpul dengan Imam Tabrani. Saya berkumpul dengan Abu Syekh di Madinah waktu itu. Kemudian akhirnya
kami ini datang ke makam Rasulullah di waktu Isya. Sudah pada kelaparan itu. Rombongan bagi ya. Iya, bertiga. Hadaratul qabr. Kemudian falamma kana waktu Isya hadaratul qabr. Ketika sudah selesai waktu Isya, maka aku datang ke kuburan Nabi. Rasul tadi. Iya. Apa yang dikerjakan? Wakultu ya Rasulullah al-ju, katanya. Ya Rasulullah al-ju. Kepada kuburan bagi. Ya. Kepada kuburan katanya, katakan kuburan. Kekuburan, ngomong. Ya Rasulullah al-ju, lapar Nabi. Bukan ke restoran ini. Ya Rasulullah al-ju, katanya. Faqala li ibn. Ijlis, ayo duduk, katanya. Jadi beliau Ibnu Mukri itu mengatakan Imam Tabrani mengatakan, ijlis, duduk, ayo, duduk, duduk. Kita semua duduk di sini. Ijlis. Kita nunggu saja di sini. Uang enggak ada nih. Nunggu dua, antara datang rezeki atau mati, katanya. Dua pilihan aja. Dua pilihan, pilihan insyaallah. Hukum tu ana abu syekh. Akhirnya apa? Kita sudah di situ, ada di sana. Fatur al-bab. Jadi fatur al-bab ala wifaqatan al-faidan mahu gulaman. Jadi ada cerita intinya apa? Setelah saya, bagaimana ini kita di sini tidak ada jalan lagi nih. Maka ada makanan, tidak ada makanan. Bagaimana ini solusinya kan? Sudah malam. Gak taunya setelah ngomong al-ju, lapar Nabi di depan makam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya apa? Gak tahu-taunya ada dua anak masih muda membawa makanan. Subhanallah. Fihi ma syai'un katsir. Allahu Akbar. Bawa makanan yang banyak. Loh. Kok kamu bawa makanan kok tahu saya lapar gitu? Wa qala syakautumuni ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'aitu fi an-namam fa amarani bi hamli syai'in ilaikum. Langsung bagi. Jadi langsung. Kamu semua kan sedang meminta kepada Nabi Muhammad, aku bermimpi nih di dalam tidur agar aku datang ke tempat ini untuk bawa sesuatu makanan ilaikum kepada kamu. Subhanallah. Allah. Jadi mohon maaf, mohon maaf. Kuandaikan cerita ini tidak ada di dalam kitab karangan ulama yang jujur, barangkali lah itu kan kreasi dari orang-orang Nahdlatul Ulama aja itu tawasul-tawasulan. Subhanallah. Hati-hati. Kita ini para ulama, al-ulama itu termasuk tugasnya riayatul ummah, menjaga umat agar akidahnya, amaliyahnya sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini hati-hati. Kita mendapatkan di dalam kitab Tadzkiratul Ummah tadi. Atau di dalam hadis kan begini Pak, ada yang mengatakan bahwa ulama itu warasatul anbiya, kata begitu Pak, ya, betul. Demikian paling tidak kalau saya di Nahdlatul Ulama khususnya, ya harus paling tidak apa yang disampaikan itu ya berdasarkan pandangan-pandangan para ulama ini, para hadirin sekalian. Kemudian al-Imam al-Alim al-Hafidz Abil Qasim Ali bin Hasan Ibnu Hibah Ibnu Hibatillah bin Abdillah Asy-Syabi di dalam kitab Tarikh Madinah Dimasyq itu disebutkan bagaimana generasi salaf juga beristighosah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya Abu Khair Al-Aqta tidak makan 5 hari. Enggak makan 5 hari. Lalu beristighosah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini contoh. Jadi mulai tadi kita menampilkan data dan fakta di dalam beberapa kitab, begitulah para ulama bertawasul kepada Rasulullah sampai urusan lapar datang kepada Rasulullah. Padahal Rasulullah wafat kan? Betul, betul. Ya, kalau kita enggak hati-hati ngomong, lo kok minta ke kuburan? Musyrik dong. Kata siapa? Datang ke kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-ju. Ini ulama yang mengamalkan. Kalau ulama mengamalkan saya ikut. Saya pertama kali ikut. Kaum Nahdiyin ikut. Ikut siapa? Ikut ulama. Kalau ada yang enggak mau urusanmu. Paham ini? Betul. Ternyata yang melarang-larang itu hadisnya itu juga dhaif, enggak benar. Karena itu, mari setelah paham terkait dengan dasar-dasar amalia ini, mari kita jaga toleransi. Kalau di sana kekeh mengatakan, gak boleh musyrik,
urusanmu. Gak usah kamu bertawasul, langsung saja doa kepada Allah. Tapi nyatanya apa yang kita amalkan sudah saya sampaikan, dia saya jelaskan mulai tadi. Inilah saudara-saudara sekalian kaum muslimin, dan kita harus berlapang dada. Tentu di dalam kehidupan bermasyarakat ada yang bertawasul, ada yang tidak. Nah, yang bertawasul silahkan, yang tidak ya jangan marah-marah gitu. Artinya perbedaan itu selalu ada. Ya. Selama perbedaan itu tidak menjerumuskan kita, baik, atau malah membuat kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti itu baiknya. Baik. Jadi kalau saya tampilkan banyak data, dan sebenarnya kita juga harus berdiskusi lebih banyak lagi terkait dengan para ahli hadis. Para ahli hadis juga banyak mengamalkan ini. Jadi perlu diketahui, kalau kita ini bertawasul kepada Rasulullah, Nabi itu mengetahui. Mengetahui solawat atau bacaan yang kita baca dari tempat yang dekat dan yang jauh. Umpamanya kita ini jauh dari Nabi Muhammad sekarang di Indonesia. Kemudian kita panggil Nabi Muhammad, ya Muhammad. Apalagi dengan zaman sekarang teknologi sudah makin canggih. Sudah tidak dianggap aneh apabila kita yang berjauhan kita bisa berbicara. Kalau dulu mungkin tidak ada handphone, tidak ada internet, seakan-akan aneh kita bisa berbicara dengan orang jauh. Betul. Jadi Nabi Muhammad mengatakan selawat yang kita baca baik dari dekat maupun dari jauh. Ada di dalam sebuah kitab, namanya kitab Jilaul Afham, ta'lif al-imam Abi Abdillah Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub ibn Qayyim al-Jauziyah. Ya. Halaman 109 disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, man shalla alayya inda qabri samitu. Barang siapa membaca salawat kepadaku di samping kuburanku, aku dengar. Wa man shalla alayya min ba'idin a'lamtuhu. Barang siapa membaca salawat dari jauh, maka juga aku mengetahui. Insyaallah. Karena itu mari kita amalkan. Inilah kekuatan umat Islam. Di Indonesia pernah sudah pada titik Indonesia memasuki krisis besar, mau hancur. 1998. Kemudian Nahdlatul Ulama menganjurkan agar umat Islam sering-sering bertawasul dan beristighosah. Alhamdulillah. Dan sekarang negara kita masih selamat. Dan saya pesan kepada para pemirsa, kita ini harus sadar, kita ini orang Islam dan orang Indonesia. Betul. Jadi jangan sampai ngomong, gak pedulilah, Allahu Akbar, yang penting Islam menang, mau hancur Indonesia, mau apa Indonesia. Jangan begitu dong. Kita ini bisa berdakwah karena ada Indonesia, dan Indonesia kita jaga. Karena hubul watan minal iman. Artinya kita ini orang Indonesia yang beragama Islam, begitu aja. Iya. Bukan. Jangan sampai kita mempunyai pandangan kita ini orang Islam yang ketepatan main di Indonesia. Enggak, kita ini orang Islam yang ada di Indonesia, dan Indonesia harus kita pertahankan. Baik. Dengan amalia semacam ini. Baik. Semakin menarik ini penjelasan keindonesiaan kita, tentang keislaman kita, keNU-an kita, dan lain sebagainya. Akan tetapi ditahan dulu Pak Kiai, penjelasan lebih lanjut. Baik, pemirsa, kita lanjutkan bincang-bincang kita ini setelah yang satu ini. Baik, pemirsa Aswaja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Semakin menarik perbincangan kita tentang KNU-an, tentang NKRI juga, tentang aktivitas orang-orang Nahdiyin yang dilakukan di segala penjuru negeri tercinta ini. Akan tetapi karena waktu juga, oleh karena itu kami mohon kepada Bapak Kiai Al-Mukarram Kiai Haji Khalid Misbah Ul Munir Khalid untuk menyimpulkan perbincangan kita, agar supaya ini sekaligus menjadi pelajaran bagi kami semua kaum Nahdiyin, khususnya yang ada di negara Indonesia. Silakan. Baik,
Jadi pada intinya apa? Amaliyah tawassul menjadikan perantaraan ketika berdoa kepada Allah, baik Nabi Muhammad, orang-orang salih, dan juga para aulia, itu adalah amaliyah yang dibenarkan. Jadi saya kira harus ini menjadi kesimpulan dasar kita. Hadisnya kuat, mulai dari Nabi Muhammad, di zaman sahabat, di zaman tabi'in, para ahli hadis, dan seterusnya. Sudah saya jelaskan mulai awal sampai akhir. Tinggal kaum muslimin mengamalkan. Begitu. Tinggal kaum muslimin mengamalkan dengan baik. Dan inilah saya katakan kekuatan Islam. Ketika kita tidak melupakan kepada para ulama'nya. Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita, kalau engkau ingin doanya lebih diterima, pakai tawassul. Kalau ada yang enggak mau, silakan. Jangan ribut soal ini. Kalau enggak mau, saya langsung kepada Allah saja. Silakan, ya. Ini penting, diskusi ini kita akhiri dalam soal ini. Dan yang terpenting, harus tahu bahwasanya amaliyah Nahdlatul Ulama mulai awal sampai akhir ada dasarnya. Khususnya warga ahli sunnah wal jamaah di seluruh dunia. Ini sudah diamalkan oleh para ulama di mana-mana. Dan jaminan Rasulullah, umatku tidak akan bersepakat alat dalalah. La tajtami ummati alat dalalah. Ini penting. Sehingga kalau sudah menjadi mayoritas umat, diamalkan mayoritas umat, insyaallah ada di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya berharap bangsa ini khususnya negara Republik Indonesia ini semoga oleh Allah Subhanahu wa taala dilindungi. Dan umat Islam jangan lupa, jangan jauh-jauh dari nabinya. Selalu bersolawat kepada Rasulullah, bertawassul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyaksikan kepada kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada guna dan manfaatnya. Baik, baik. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Kiai dari awal sampai terakhir ini bisa menjadi pencerah khususnya bagi kami pribadi, Pak Kiai, dan juga seluruh warga Nahdiyin yang ada di negara kita Indonesia ini. Baik pemirsa Aswaja TV yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup pertemuan ini dan insyaallah kita sambung di dalam kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kafanku dalam pasir Arafahmu, semua tertuju padamu, sang penguasa hatiku. Oh air mata tobatku.